Dunia maya digemparkan dengan kemunculan video yang merekam momen saat seorang petani Ukraina tengah mencuri tank Rusia menggunakan traktor. Video tersebut dibagikan oleh peneliti Arslan Sudosi melalui akun Twitter. Sejak diunggah pada Senin 28 Februari 2022, video tersebut langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat satu tank Rusia diangkut oleh petani Ukraina menggunakan traktornya. Satu orang yang menggunakan pakaian sipil kemudian mengejar traktor tersebut. Sebagaimana dilansir Malay Mail, tank dalam video tersebut diyakini merupakan kendaraan MTLB Rusia. Kendaraan lapis baja ini memiliki banyak kegunaan dan diperkenalkan di era Uni Soviet pada 1950-an. Tweet Sudosi ini juga dibagikan oleh anggota Parlemen Ukraina, Lesia Vasilenko, yang bercanda bahwa petani itu mencuri tank demi besi tua. Selain Vasilenko, beberapa pengguna media sosial lainnya juga merespon positif pencurian tank ini. Sejak pekan lalu, Ukraina memang sedang dalam gempuran tak henti pasukan Rusia. Ledakan dan pertempuran sengit terjadi di berbagai sudut kota. Ukraina dan Rusia sudah sempat menggelar perundingan pada Senin 28 Februari 2022, tapi gagal mencapai kesepakatan karena permintaan Moskow dinilai tidak masuk akal. Mereka dijadwalkan menggelar perundingan kedua pada Rabu, 2 Maret 2022. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.